Hai hai hai, welcome back to Ila Rizky YouTube channel. Jadi, di konten kali ini aku mau buat konten masak. Selain jalan-jalan dan kuliner, aku tuh sebenarnya juga suka masak, guys. Dan kali ini aku mau buat masak-masak yang simple-simple aja, yaitu salah satu Korean snack yang terkenal, yaitu tteokbokki. Nah, sebelum itu aku mau kasih tahu kalian bahan-bahannya apa aja. Nah, yang pertama ini adalah tteokbokki instan. Saya beli di Asian Market atau di Korean Store terdekat. Jadi di sini tuh udah termasuk tteokbokkinya atau rice cake-nya, dan ada fish cake-nya juga, dan ada bumbu-bumbu di dalamnya juga. Ini aku beli 2 biar bisa makan bareng sama teman-teman. Dan juga untuk 2 kotak tteokbokki seperti ini biasanya aku campur dengan 3 bungkus samyang. Nah, kalau orang kita kan biasanya bilang samyang ya, tapi menurut teman Korea saya yang ada di sini katanya this is not samyang but we call it buldak bukkeumyeon. Jadi namanya buldak bukkeumyeon. Samyang itu adalah brand atau merek. Kemudian ini ada sesame oil atau minyak wijen biar ada wangi-wangi dan rasa-rasa khasnya gitu loh. Lalu oyster sauce. Ini salah satu bumbu dapur yang selalu saya pakai di masakan apapun itu. Next, soy sauce biar gak terlalu pedesan. And next, Korean chili powder. Ini tuh kayak pon cabe gitu, chili powder. Jangan lupa butter. Dan juga ini mozzarella, keju. Dan ini gochujang, chili pasta ala Korea, khas Korea. Dan brown onion pakai 2. Dan yang terakhir spring onion atau daun bawang. Oke, udah jelaskan semua bahan-bahannya. Udah langsung masak aja ya. Pertama ini tadi aku lagi potong-potong daun bawang. Potong bawang tersedihin. Mata perih. Nah, selanjutnya kita potong bawang ininya, bawang bombaynya. Pakai 2 yang seukuran ini. Tumpul pemirsa. Oke. Bagi 2. Gini sih. Habis itu kita potong tipis-tipis. Aduh, perih. Sampai sekarang, aku tuh belum tahu gimana caranya potong bawang tanpa nangis. Aduh, sumpah. Udah kayak ditinggal nikah. Ugh.
Kayaknya aku pakainya 1,5 aja, ini udah kebanyakan. Jadi nih, gak jadi aku pakai ya. Dikondisikan juga, gak usah terlalu banyak untuk bawang ininya, bombaynya. Next, aku mau buka tteokbokkinya. Nah, dalamnya itu seperti ini. Ada fish cake-nya. Ini chili pastanya sih. Ini soy sauce-nya dan ini dia tteokbokkinya, rice cake-nya. Nah, seperti ini nampakannya. Sebenarnya tteokbokki instan ini tuh udah lengkap. Kalau buat mau masak yang ini aja juga bisa. Tapi kalau aku masih mau tambah embel-embel, tambahin ini mie, tambahin bumbu-bumbu biar rasanya lebih dapet gitu lah. Ini resep versi saya ya, tteokbokki versi saya. Kita potong fish cake-nya. Dan buat potongan fish cake-nya itu juga sesuai selera kalian. Kalian mau bentuknya memanjang, kotak, atau bagaimana, itu terserah kalian ya. Kalau aku biasanya potongnya kayak gini. Biar bisa bedain fish cake sama tteokbokki. Oke. Udah. Setelah acara potong-potong, kita hidupin dulu apinya ya. Apinya udah nyala. Kita siapkan butter. Di sini aku nggak pakai minyak, pakai butter aja. Ini unsalted butter. Butternya kurang lebih seperti ini. Tuh. Kita aduk seperti ini. Abaikan pancinya ya. Di situ sama kita masukin bawang bombay. Terus diaduk sampai harum dan agak kecoklatan. Tapi jangan sampai hangus ya. Ini udah berubah warna dan udah harum. Berikutnya kita masukkan fish cake yang udah dipotong-potong tadi. Masukkan sekaligus. Udah. Dan aduk lagi. Setelah memasukkan fish cake-nya, kita tambahkan sesame oil atau minyak wijen kurang lebih 1 sendok seperti ini. Kemudian diaduk lagi.
setelah tercampur rata, sekarang mau masukin ininya tadi, bumbu topokinya. Ke dalam sini. Tuh. Aduh, hingga merata. Di situ kita masukin ini soy sauce-nya yang dari topoki instan tadi. Diaduk. Sebenarnya ini tuh udah lengkap sih bumbu versi instannya. Tapi kalau aku selalu tambahin bumbu embel-embel. Misalkan nih aku tambahin chili powder. Ini aku tambahin chili powder kurang lebih seginilah. Ntar kepedasan. Habis itu tambahin chili paste ala Korea. Ini beli kurang lebih 1 sendok sih. Terus masukkan. Biar rasanya nyambal di lidah. Diaduk. Aduk. Kemudian tambahkan lagi 2 sendok soy sauce. 1 2, tambah lagi 4 lah. 3 4, karena indominya ada 3. Diaduk. Dan masukkan oyster sauce-nya. Diaduk. Habis itu, mie-nya, buldak bukemyon-nya. Nah, ini mie-nya udah aku buka. Sekarang aku mau nyampurin bumbu samyang-nya ke dalam sini. Cuma aku kayaknya satu yang hitam aja, ntar kepedesan. Kayak sini. Diaduk. Terus satu ini bumbu dari yang warna kuning ini. Dan buat ini kita taruhnya paling terakhir sebagai topping. Ini juga. Aduk. Kalau udah merata, kita mau masukkan air. Pertama kita siapin airnya dulu. Saya kurang lebih kalau satu pack topoki itu 400 ml kadang. Karena ada pack topoki jadi 800 ml. 1000 juga nggak apa-apa, tergantung selera. Oke. Terus kita masukin ke dalam sini. Masukinnya pelan-pelan, jangan sekaligus.
Nah, kita aduk sampai merata. And next, masukin tepungnya. Diamkan. Ini nempel-nempel tapi ntar juga kepisah-pisah kok. Jadi tadi tuh nanya mau buat konten masak di IG story. Terus kita lihat jawabannya apa aja. Korean food aja lah sekalian tanya, kalau Senin kita gak kerja bisa gak yuk makan? Cus. Ya masak apa aja asal masak. Coto Makassar. Aku juga pengen banget ini. Mukbang. Oke. Perkedel jagung yang lebih banyak tepungnya daripada jagungnya. Masa-masa kita sulit ya, Nat. Bakso. Pelit huruf banget. Yuk. Jalan kota please. Ayo kapan-kapan masak kapurung. Next juice. Italian food dong kakak, Italian food. Belum pernah nyobain. Tolong masak makanan khas Samarinda. Oke, nanti saya jawab. Jadi, buat kalian jangan lupa juga follow Instagram saya, Ila Ilhami. Numpang promosi. Ini kayaknya udah mau mendidih. Nah, saya kasih tips juga ya, jangan tunggu apa airnya blebeb-blebeb atau mendidih. Karena kalau itu kan berarti topokinya udah matang, sedangkan mie-nya belum matang. Jadi kita masukin ketika topokinya udah bercerai-berai seperti ini. Ini dimasukin. Topokinya. Muat. Dan sekedar saran juga, kalau kalian mau masak topoki seperti ini, pakai panci atau wajan yang gede. Ini. Karena kalau enggak ntar enggak muat. Kita tunggu aja. Nah, kalian tuh bisa lihat kondisi airnya tuh kayak gimana. Kayak ini kan kayaknya masih kurang ya. Jadi aku mau tambah dikit lagi air. Kurang lebih 100 ml tadi ya, 100 ml. Tambahin lagi air. Tapi jangan sampai kebanyakan juga karena topoki ini harusnya ya kuah-kuahnya itu kental. Jangan sampai nggak kental kuahnya. Kalau nggak kental, kalau cair itu berarti Anda gagal. Nih, lihat gimana airnya udah kental kan? Nih, salah satu ciri-ciri topoki berhasil. Nih, udah kental, topokinya pun udah masak, mie-nya pun udah masak. Sekarang kita masukkan. Apinya dikecilin dulu. Ini dikecilin. Oke. Kita atur-atur biar ala-ala food blogger.
ini apa mozzarellanya kita masukkan seperti ini, kita sebar-sebar seperti ini, sebar-sebar. Kalau buat keju mozzarella itu tergantung kalian ya. Kalian mau banyak atau mau dikit atau nggak pakai juga bisa sebenarnya. Tekan udah. Setelah itu kita masukin. Oh ini dulu. Spring onionnya. Kita di pinggirnya aja. Pinggir. Dan ini tadi yang dari bumbu buldak pukemion itu atau samyang itu. Kita taruh di tengah-tengah. This is it, Rapoki, ramen topoki ala Ila Rizky. Nah, kita coba dulu ya. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, sumpah. Ini tuh topoki yang paling berhasil yang pernah aku buat. Enak banget. Mana minyak? Coba kita coba. Kita cobain minyak. Topoknya tadi udah mantap. Sekarang itu cuma minyak. Kejunya ketarik, Mang. Panas. Kita cobain ya. Enak banget. Topoki yang paling berhasil yang pernah aku buat. Enak. Udah. Cukup sekian video konten masak-masak hari ini. Saya mau fokus makan, dan sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye. Makan.